Viral di media sosial, video yang memperlihatkan aksi pembeli saling dorong dan berebut susu kaleng di supermarket. Dalam video itu disebutkan insiden panik buying atau berbelanja kebutuhan sehari-hari secara berlebihan itu terjadi di sebuah supermarket di Jatiwung, Kota Tangerang pada Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Terlihat, sejumlah warga berlarian dan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat sampai di bagian yang menjual susu merek Bear Brand atau susu beruang itu. Beberapa pegawai supermarket yang sedang berjaga pun tampak panik dan ketakutan melihat sejumlah pembeli datang secara bergerombol dan desak-desakan. Bahkan, sejumlah barang nampak berjatuhan akibat aksi yang dilakukan para pembeli. Dikutip dari kumparan.com, Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rasim mengatakan, petugas sudah turun langsung ke lapangan mengecek kondisi supermarket yang disebutkan dalam video itu. Hasilnya insiden dalam video itu tidak terjadi di wilayah Jatiwung atau wilayah Tangerang. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak panik dalam situasi saat ini dengan memborong barang dalam jumlah besar atau banyak. Awas!